What's up guys, balik lagi sama gue Suara Lima Bahan. Dan kita balik di Forza Horizon 3. Ya kali ini gue udah ada facecam sekarang. Ya, jadi rencananya tuh gue sebenarnya pengen main FIFA. Cuman ya agak sedikit ngeselin ya guys. Gara-gara tuh kemarin pada saat gue mau main FIFA, origin gue dimana kayak Steamnya gitu, di FIFA kagak bisa. Itu gue mau gimana dong, ya gak sih? Gue langsung kontak EA-nya, gue udah coba reset password, gak masuk ke email gue reset passwordnya, gue gak ngerti kenapa. Langsung gue kontak customer supportnya. Jadi mungkin untuk 2 hari sampai 3 hari ke depan, gue gak tahu bakal berapa lama ini prosesnya, bakal gak bisa main FIFA dulu. Kecuali gue bikin account baru dan langsung ngedownload. Itu beda cerita. Tapi gue gak akan lakuin itu karena anjir, gue udah beli 1 juta men harga FIFA-nya. Dan kenapa masa gue masih harus beli lagi? Ogah. Bokeh, duit gue bokeh. Ya jadi ya emang parah banget sih. Emang gue langsung bete banget, sumpah. Gue super bete banget gara-gara hal itu. Ya jadinya kita main Forza dulu hari ini ya. Ini pertama kalinya gua main game Forza ada facecam. Jadi kalau kalian lihat-lihat video-video gua sebelumnya tuh, gua belum ada facecam sama sekali di Forza gua. Kenapa sih akun gua dihack sama orang Mesir? Jadi tuh kenapa gua bisa bilang dihack? Kayak gini guys. Pas gua buka email gua yang lama yang dipakai di Origin, gua buka email baru gua, ada bilang email lama gua dikoneksi dari Mesir. Ada yang berhasil masuk katanya. What the hell? Orang dari Mesir? Oh benar-benar. Ya. Mau gimana ya gue ya? Udah susah ya. Kita pakai S2000. Kemana kali ya? Kita cari Barnfine kali ya guys. Kita langsung nyari Barnfine aja. Gak tau dimana. Sekarang tuh enak tuh. Di kota tuh udah bisa 60 fps guys kadang-kadang. Kadang-kadang doang. Gak selalu. Gak selalu begitu. Sini. Wait, mau ngedrift dia. Dia mau ngedrift, wih dasar mobil. Mana Pocopow? Gak ada, Mr. Pocopow. Ini apa dia? Kayak Tesla. Woi, kita udah deket guys. Kita Barnfine. Dapat mobil apakah kita hari ini? Hah? Oh, Barnfine-nya di sini. Kenapa di situ? Di daerah-daerah sini. Itu bukan sih? Ini iya deh. Aduh, nabrak. Ini bukan sih. Wih ya lu bener. Nice. Woy FPS-nya jangan drop dong. Kita mau ngeliat nih mobilnya apa guys. Woy. Woy Sunbeam Tiger. Ford V8. Carroll Shelby himself. Carroll Shelby, anjir. Ini kayak mantap banget ini mobil historik. Kalau tiba-tiba malam gitu loh. Oke, kita Barnfine lagi yang di sini, daerah-daerah sini kali ya. Sekali Barnfine lagi habis kita balapan, guys. Kita balapan pakai mobil baru. Kita lihat dulu sampai dia bisa di drift. Kita balapan pakai 2 mobil baru kita, guys. Oke, langsung aja kita jalan. Itu tuh. Ini kali, guys. Oh, bukan. Woi, ada mobil. Oke, bukan di sini. Barnfine. Oke. Emang bakal agak susah sih nyari Barnfine. Waktu dia nggak kelihatan jelas di map gitu loh. Dan dia benar-benar terpencil sendirian. Jadi kalau kayak gini kita harus nyari high ground ya, kayak PUBG ya. Kita nyari high ground. Kita nyari ada nggak rumah yang di terpencil pelosok-pelosok sini gitu loh. Ada nggak? Terus nyari, mata kita harus jeli sama kayak main PUBG. Kalau mata kita jeli, PUBG kita masih menang. Gak ada. Woi, gue gak nemuin nama sekali, boy. Ini dia, guys. Ini dia, percaya sama gue. Ini dia pasti. Wow, bener aja kan? Bes, gile. Gile. Oke, dapat apa kita?
Wow, Jeep. Cherokee. Lamborghini tulisannya. Is a Lamborghini, believe it or not. Huh? The LM002 was supposed to be a luxury car you could take off road. Looks like this one's been dirt too hard. The suspension's gone. Oke, kita main pakai dua mobil tadi yang namanya Ford Shelby. Apa Wood gitu. I'll take this back to the shop. Warren will call you. Clean it up. Won't take long. Sport 7. Oke, kita langsung basa-basi langsung aja start race event. Oh, pokok-pokok depan kita, guys. Nice. Nice. Akselerasinya kencang banget ini. Oh, gue butuh yang kayak gini. Cubung. Gas, full. Depan Bugatti Veyron, 0X Laser. Langsung. Ini. Belakangnya ngambil airflow. Terus. Kenceng banget, guys. Dia lebih kenceng, anjir. Terus. Wah. Gak bisa nih. Terus, nice. Bye-bye. Woi, gak bisa nih. Kenceng banget ini. No. Gagal gue di situ, guys. Dengan gue loncat dari sini. Gagal lagi. Go! Terus. Bisa. Ini bukan balapan yang tadi deh, ya nggak sih? Ini bukan balapan yang tadi ini. No. No. Terus, Yafet, tidak. Mobilnya kenceng juga. Finish depan, no. Gue gak boleh biarin dia ngelewatin gue. First place. Nice. Gila. Ah, dia mau ngelewatin gue, gak boleh tuh. Oke, guys, kita coba sekali lagi ya. Ini pakai mobil S2000 tapi yang udah gue modif. Berbeda. Ini mobil andalan gue ya, andalan gue buat nge-street racing karena akselerasinya cepat. Jadi pas dibelok-belokan bakal cepat. Cuma top speednya ya bakal kalah aja. Cuma untuk di kelasnya ini menurut gue yang terbaik. Lawan kita ada BMW, ada Mercy, ada Pocopau kayak kira-kira ya, guys. Oke, Pocopau depan pakai mobil Hot Wheels. Oke, nice. Langsung kita hajar. Apa sih? Ini orang gila dah. Gila dah tuh orang. Gue mau ambil dari tengah dah. Gue bencinya tuh. Gini, guys. Go. Mereka gak ada yang bisa ngalahin akselerasi gue sih. Terbagus di kelasnya.
Sip. Kita ngedrip ya. Ini si Cubung jago juga anjir. Tabrak anjing. Ah, enggak nabrak lagi dia. Oke, kita tabrak dia, kita tabrak dia, kita tabrak dia, guys. Tabrak dia. Mati lo Cubung, mati lo Cubung. Ah. Dia enggak ngaruh anjir. Oh. Sus. Oh, mendadak Cubung, mendadak Cubung, mendadak Cubung, mendadak Cubung, mendadak Cubung. Mendadak Cubung, bye-bye. Bye-bye. Tinggal ini. Bye-bye Cubung. Bye-bye Cubung. Bye Cubung, bye Cubung, bye Cubung. Bye Cubung, bye-bye Cubung. Bye-bye Cubung, bye-bye Cubung, bye-bye Cubung, bye-bye Cubung. Bye-bye. Weh, gue didorong gak lu? Sama si Cubung. Parah nih mainnya nih, gak bisa nih kayak gini. Dor, jalan. Gaspol. Gaspol, terus. Akselerasi gue menang, akselerasi gue menang. Tapi top speednya gue kalah. Ini untuk top speednya gak boleh iniin gue. Door finish first place. Jauh. 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 Oke guys, so menurut gua videonya sampai sini dulu aja. Kita ketemu lagi entar di video Forza selanjutnya dan semoga FIFA ya. Kalau misalkan udah gua resolve masalahnya, semoga aja cepet-cepetan bisa di resolve. Kalau enggak masa gua harus beli baru sih. Aduh, gua mah bisa bayar lagi sih. Ya udahlah. See you guys.